Abdul Qadir Jailani, kakek berusia 70 tahun berdarah Betawi ini, sudah lama menetap di kota Bandar Lampung. Sehari-harinya, ia menjalani kehidupan dengan berdagang roti keliling. Abdul Qadir Jailani datang ke kota Bandar Lampung pada tahun 90-an untuk melanjutkan hidup dengan berdagang gerobak di sekitaran wilayah Pekor Wai Halim di saat Pekor belum seperti sekarang yang hanya tanah lapang saja. Seiring waktu berjalan, Qadir Jailani berpindah profesi menjadi pedagang roti keliling menggunakan sepeda lusuhnya. Ia berdagang roti dengan berbagai varian isi seperti isi coklat, keju, kacang, mesis, dan lain-lain. Qadir Jailani menjajakan rotinya dengan harga Rp3.000 per bungkus. Setiap hari ia mengayuh sepeda tuanya berkeliling dengan membawa 100 bungkus di dalam 2 keranjang. Dari mana asalnya? Betawi. Betawi asli. Nah, dari Betawi kita. Asli Betawi kita. Ini jualan apa nih? Roti. Roti, roti apa? Roti, roti, roti apa aja macam-macam. Bukan roti buaya. Buaya mau di Jakarta. Gua lagi kawin anak gua, gua bikin roti buaya. Ini rasa apa aja? Ada coklat, tawiri. Ini buat sendiri? Buat sendiri. Siapa yang buat? Ya kita lah sama anak-anak. Anak-anak sama ibunya. Dari dulu kan gua pernah gini, gua ngambil sama orang. Orang itu mesinnya colong orang. Kata yang orang kaya. Tuh, jadi penjualannya enggak dagang. Ya orang rotinya mesinnya colong orang. Lah saya enggak bisa dagang. Oh, tuh orang sombong banget ya. Ya. Beli aja dah, beli mesin dulu 600 juta. Di mana belinya? Glodok. Di Jakarta beli glodok. Itu beli itu. Dia telepon dari sini. Dari glodok. Dikirim dari kemarin. Dikirim ke mana? Sama itu yang benar. Yang mengasih mesin. Namanya dokter Raung. Dia berapa mesin sekarang? Hah? Ada berapa mesin sekarang? Satu mesin yang berat. Sekali produksi berapa? 100. 100 bungkus. Varian rasa. Varian iya. Varian rasa ya. Jam 6 pagi tadi. Pagi. Sampai jam berapa? Biasanya ya, kalau ini paling maghrib pas. Pokoknya gua ikhtiar ya enggak? Kata Allah, Pak Ija kudiati sholatnya pantai jiru bilardi. Kalau kamu sholat, bertebarlah di muka bumi ini untuk mencari kurnia aku dan rezeki udah diatur ya. Ini om yang punya urusan. Roti yang ia jajakan adalah roti buatan tangannya sendiri dan dibantu oleh anak istrinya di rumahnya di Tanjung Senang. Selain rasanya yang enak, roti buatannya juga tidak dicampur dengan bahan pengawet. Setiap hari, Qadir Jailani sudah mulai berjualan dari pukul 6 pagi hingga maksimal 6 sore, atau setelah dagangannya habis terjual.